فضل وله النعمة وله الثناء الحسن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناشر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره مقداره العظيم أما بعد. Yang saya muliakan dan saya hormati ma'asyiral ulama innal kiram, para alim ulama, para asatidzah, wabil khusus pimpinan Masjid Raya An-Nur, Al-Ustaz, Al-Doktor, Al-Muhaddis Ustaz Zulhendri Rais, juga sahabat kami Ustaz Al-Nof, Ustaz Hasbullah, dan Ustaz-Ustaz yang lain yang hadir, yang sudah lama akrab dengan saya tanpa saya sebutkan namanya satu persatu, dan para jamaah, para hadirin, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, yang saya banggakan dan saya cintai. Alhamdulillah, pada malam ini insyaallah saya masuk ke masjid ini kalau tidak salah ketiga kali. Dulu pernah baca khutbah Jumat, kemudian kuliah siang, kuliah zuhur, dan kemudian sekarang tabligh akbar dengan tema mengukuhkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Memang penguatan atau pengukuhan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah akhir-akhir ini sangat penting. Mengapa? Ya, semakin merebaknya aliran-aliran di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan berbagai cara menyebarkan fahamnya di tengah-tengah masyarakat. Dan sekarang ini saudara-saudara, ada satu peristiwa di mana peristiwa ini termasuk salah satu standar atau ukuran kebenaran ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi zahirin wa li'aduwwihim qahirin." Akan selalu ada satu golongan dari umatku. Mereka ini tampil memperjuangkan kebenaran. Golongan ini selalu tampil membela, memenangkan, memperjuangkan kebenaran. "Wa li'aduwwihim qahirin." Dan kepada musuh-musuhnya, golongan ini dapat menekan, dapat melakukan perlawanan. La yadurruhum man khalafahum. Dalam satu riwayat, man khadalahum. Orang-orang yang mengabaikan mereka, orang-orang yang mengkhianati mereka, atau orang-orang yang tidak membantu mereka, tidak membahayakan mereka. Hatta ya'tiyahum amrullah. Hingga pertolongan Allah datang kepada mereka. Para sahabat bertanya, "Aynahum ya Rasulullah?" Mereka ada di mana, hai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hum bi Baitil Maqdis wa aknafiha." Mereka ada di Baitul Maqdis dan area-area sekitarnya. Ini ahlul haq akhir zaman. Siapa ini umat Islam yang ada di Palestina? Ada di Masjidil Aqsa dan area-area sekitarnya, termasuk umat Islam yang ada di jalur Gaza. Kita ingat kemarin menjelang akhir Ramadan, umat Islam di Gaza dan Masjidil Aqsa berperang melawan Israel. Perang selama 11 hari. Setelah perang 11 hari,
Israel minta tolong Amerika, minta tolong Mesir, melobi Hamas untuk menghentikan serangan rudal ke Israel. Mengapa? Karena Israel kewalahan dan peluru anti rudalnya tinggal 3 hari. Sementara pelurunya Hamas, rudalnya Hamas siap menghujani ibu kota Israel selama 6 bulan tiap hari. Takbir. Ini siapa ya umat Islam yang ada di sana? Dalam hadis ini satu golongan dari umatku selalu tampil membela kebenaran. Dan mereka menekan musuhnya. Musuhnya ini punya senjata paling canggih seluruh dunia, Israel. Israel ini senjatanya paling canggih. Karena anak emas Amerika. Ini bisa dilawan. Dan ini orang-orang Palestina tidak dibantu oleh saudaranya. Karena negara-negara teluk, negara-negara Arab takut pada Israel, takut pada Amerika. Gak dibantu, tapi oleh Allah diberi kekuatan luar biasa. Bahkan kabarnya, bom dan pelurunya Israel yang tidak meledak di Gaza itu lebih 1.200. Tidak meledak. Hanya jatuh gitu aja. Lebih 1.000. Nah ini siapa mereka? Imam Syafi'i, kita ingat, Imam Syafi'i, imam kita lahir di Palestina. Dan penduduk Palestina mazhabnya Syafi'i. Jadi mereka ini mazhabnya Syafi'i. Ada pada hari raya kemarin, ada ustadz, ada ulama Palestina ke rumah saya. Saya tanya, apa mazhabnya? Orang Palestina, orang Yordania dan Mesir, mazhabnya Syafi'i. Dan tahu yang namanya Hamas. Hamas itu singkatan dari Harakatul Muqawamah Al-Islamiyah. Gerakan perlawanan Islam. Hamas ini punya sayap militer namanya Al-Qassam. Al-Qassam ini nisbat kepada ulama yang mati syahid, Syekh Izzuddin Al-Qassam. Beliau syahid tahun 1933. Al-Qassam ini seorang ulama bermadhab Syafi'i, akidahnya Asy'ari, Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan beliau mursyid tariqat Syadzaliyah. Jadi mereka ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita yang ada di Indonesia, alhamdulillah bersyukur pada Allah, mazhabnya secara fikih sama dengan orang Palestina. Akidahnya sama dengan mereka, dan kita ini juga pecinta tariqah. Pecinta ilmu tasawuf. Ini mereka orang-orang. Jadi sama akidahnya sama dengan kita. Sama-sama akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Palestina masih di bawah genggaman Romawi, dikuasai Romawi, Kristen dulu. Palestina ini baru ditaklukkan oleh umat Islam itu pada masa khalifah yang kedua, Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Rasulullah sudah bersabda, nanti ada kelompok pembela kebenaran. Ya ini orang-orang Masjidil Aqsa dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Termasuk penduduk Gaza. Dan Imam Syafi'i ya lahirnya di Palestina. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini akidahnya kaum pemenang. Umat Islam ini kalau ingin menang, maka akidahnya harus Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengapa? Karena akidahnya kelompok pemenang itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Palestina ini tidak hanya sekarang dikuasai asing. Pernah dikuasai orang Nasoro dari Eropa, Inggris dan sekitarnya dan sekutunya. Itu lama. Dan ini baru kemudian tentara Nasoro, pasukan salib, berhasil diusir dari Palestina oleh sultan yang terkenal namanya, yang disebut dengan pahlawan perang salib, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Dan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ini mazhabnya Asy'ari, sama dengan kita. Beliau muridnya Imam Muhammad bin Al-Muwaffaq Al-Khabushani. Imam Al-Khabushani muridnya Muhammad bin Yahya,
Imam Muhammad bin Yahya, muridnya Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Jadi Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ini muridnya Al-Ghazali, cuma muridnya generasi keempat. Beliau ahlus sunnah wal jamaah. Ini salah satu, kembali kepada yang tadi ya, artinya apa? Di antara standar kebenaran ajaran ahlus sunnah wal jamaah adalah para pejuang Palestina. Mereka mazhabnya sama kita, sama dengan kita. Lalu bagaimana dengan orang-orang Wahabi? Orang-orang Wahabi di Saudi mengejek pejuang Palestina. Ketika negara-negara lain, umat Islam di Kuwait, di Mesir, di Qatar, di Turki, negara-negara lain mengumpulkan donasi untuk Palestina, Arab Saudi melarang bantuan untuk Palestina. Mengapa? Karena dia Wahabi. Wahabi tidak dimuliakan oleh Allah membantu saudaranya. Ini Palestina sama dengan kita. Nah, akidah ahlus sunnah wal jamaah ini harus kita kokohkan, harus kita perkuat. Apa akidah ahlus sunnah wal jamaah? Kita pada malam ini kan mengukuhkan akidah ahlus sunnah wal jamaah. Akidah ahlus sunnah wal jamaah ini ada tentang ketuhanan, uluhiyah, ada tentang nubuah, tentang kenabian. Kemudian juga ada tentang ghaibiyat, perkara-perkara ghaib. Kemudian ada perkara-perkara sama'iyat, hal-hal yang wajib kita yakini dasarnya dari Al-Quran dan hadis. Nah, sekarang kita akan mencoba apa akidah ahlus sunnah wal jamaah tentang ketuhanan. Ini yang akan kita kokohkan pada malam ini. Mengapa? Agar kita bisa mengoreksi, bisa tahu bahwa dewasa ini ada akidah di luar ahlus sunnah wal jamaah, tapi merajalela di Indonesia, terutama di Pekanbaru. Karena di Kalimantan, di Sumatera ini ada segitiga provinsi kelompok di luar ahlus sunnah wal jamaah merajalela. Provinsi mana? Riau, Jambi, lalu selatannya apa namanya? Sumatera Barat. Ini yang namanya faham Wahabi atau Salafi. Ini di luar ahlus sunnah wal jamaah dan sangat berbeda dengan kita. Akidahnya beda dengan kita. Apa akidah ahlus sunnah wal jamaah dalam masalah ketuhanan? Dalam masalah ketuhanan, ahlus sunnah wal jamaah oleh para ulama dibangun di dalam konsep akidah yang disebut dengan sifat 20. Sifat 20 ini adalah konsep akidah ajaran ahlus sunnah wal jamaah. Sekarang ini sifat 20 berusaha diganti dengan tauhid yang keliru. Tauhid apa? Yaitu tauhid dibagi tiga. Karena Wahabi ini punya perbedaan kita ya dengan Wahabi. Kalau kita ini konsepnya sifat 20, kalau Wahabi akidahnya tauhid bagi tiga. Tri tauhid. Tauhid apa? Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma sifat. Ini tauhid Wahabi. Kalau kita sifat 20. Sifat 20 ini adalah akidahnya mayoritas umat Islam. Dan ini akidahnya para pejuang Islam. Dan ini akidahnya para ulama penyebar Islam. Penyebar Islam kemana-mana akidahnya sifat 20. Kalau yang menyebarkan kekacauan, akidahnya adalah tauhid dibagi tiga. Jadi ada perbedaan tauhidnya penyebar kedamaian, penyebar Islam, dengan tauhidnya pengacau. Ada beda. Kita ini harus tahu. Nah, kita akan membicarakan sifat 20. Saudara-saudara, insya Allah kalau yang seusia saya atau sebelum saya, orang-orang tua-tua rata-rata hafal sifat 20. Setuju? Betul? Takbir. Nah, sekarang kita baca sifat 20 bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wujud qidam baqa
mukhalafatu lil hawadithi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan samian basirat mutakalliman. Ini saudara-saudara ternyata hafal pertanda kalau bumi Riau ini asal-usulnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah, asal-usul kita ini memang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah ini airnya sudah datang. Kalau Ahlus Sunnah itu kalau ceramah harus ada airnya, kalau gak ada itu Wahabi karena gak boleh minum, kita ini harus minum. Nah, sifat 20 ini kita kembali kepada sifat 20. Sifat 20 ini mendapat tantangan. Tantangan dari siapa? Ya dari orang-orang di luar Ahlus Sunnah. Pada bulan Maret yang lalu, saya ngisi di salah satu pondok di Jawa Tengah. Dan semua pesertanya rata-rata orang Wahabi atau orang Salafi. Mereka minta saya berbicara perbedaan akidah Ahlus Sunnah dengan Wahabi. Saya katakan perbedaannya simpel. Kita ini konsepnya adalah sifat 20. Nah, ini isu-isu yang disampaikan oleh Wahabi tentang sifat 20. Apa kata mereka? Sebagian mereka bilang sifat 20 itu bukan dari Islam. Dari mana? Katanya dari ahli filsafat Yunani, kata mereka. Ini pelecehan kepada umat Islam, pelecehan kepada para ulama. Mengapa? Para ulama kita ini lebih cerdas daripada bangsa-bangsa sebelum Islam, dan keyakinannya lebih kuat daripada umat-umat sebelum Islam. Keyakinannya lebih kokoh. Gak mungkin mengadopsi dari orang-orang di luar Islam dalam urusan akidah. Gak betul itu. Sama sekali gak betul. Sifat 20 ini dasarnya ya Al-Quran hadis. Ini yang pertama. Ada lagi orang Wahabi yang bilang. Apa kata mereka? Ustaz, kenapa sifat wajib bagi Allah 20? Terus, kan Asma'ul Husna jumlahnya 99. Kemana yang 79? Apa dibuang? Kata mereka itu berarti membuang sisanya yang 79. Karena cuma diambil 20. Ini juga gak betul. Karena para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah banyak yang menulis kitab-kitab syarah Asmaul Husna. Imam Al-Ghazali punya kitab namanya Al-Maqsadul Asna fi Syarhi Asma'illahil Husna. Apa kata beliau? Ternyata sifat 20 ini setelah dikaji secara mendalam, Asmaul Husna yang jumlahnya 99 setelah dikaji secara mendalam isinya bermuara merujuk kepada sifat 20 memang. Sifat 20 ini sudah apa namanya? Kesimpulan dari 99 Asmaul Husna. Jadi gak benar kalau sifat 20 ini mengurangi sifat wajib bagi Allah. Nah, pertanyaannya, mengapa para ulama kita membangun konsep yang disebut dengan sifat 20? Yang pertama, sifat 20, tujuan para ulama membangun konsep sifat 20, yang pertama, mengantarkan kita makrifat kepada Allah. Makrifat itu artinya apa? Makrifat itu artinya kenal. Kita ini kalau kenal dengan orang, saya ini pertama kali ke Riau, ke Pekanbaru tahun 2019. Saya di WA oleh Ustadz Alnof dan Ustadz Zulhendri.
entah siapa yang duluan, saya lupa yang duluan. Kiai, saya dari Pekanbaru ingin ke sini. Satunya kiai ingin mengundang kiai ke Pekanbaru. Cuma lihat kenal lewat WA saja. Nah, yang namanya kenal kalau kepada orang, ternyata kenal orangnya. Oh, ini orangnya, Ustaz Alnof, Ustaz Zul ini orangnya agak manis. Agak cakep lah. Ternyata orangnya masih muda, masih kuat, masih apa itu. Itu namanya kenal ya. Kalau kita ini kenal kepada Allah, kita ini kan wajib kenal pada Allah. Wajib yakin. Cuma di dunia kita gak bisa melihat Allah. Melihat besok di akhirat kalau masuk surga. Maka bagaimana? Kenal kepada Allah adalah melalui sifat-sifatnya. Dan itu sifat 20. Jadi sifat 20 yang mengantarkan. Ini yang pertama. Yang kedua, mengapa 20? Mengapa gak lebih dari 20? Kata para ulama, sifat 20 ini batas kemampuan akal manusia dalam rangka makrifat pada Allah. Lebih 20 kita gak mampu. Gak mampu. Kata para ulama, paling mampu kita 20. Lebih dari 20 gak mampu. Zambian itu kan kenal dengan saya. Mungkin waktu khutbah dulu, atau kuliah pertama, kedua dulu, atau di masjid-masjid sekitar Pekanbaru dulu akhirnya kenal. Tapi kan perkenalannya pada saya kan terbatas. Kan gak tahu semua kan. Saya dulu sering ngisi ya, ngisi acara-acara mungkin kira-kira 9 tahun lalu. 9 tahun atau 8 tahun. Kalau acara ibu-ibu itu atau acara para asatid, para kiai, saya tanya, ini hadirin kenal enggak sama saya? Kenal Pak Kiai katanya. Betul, kenal. Saya mau tanya, saya ini sudah kawin apa belum? Waktu itu. Ada yang bilang sudah, ada yang bilang belum. Waktu itu. Padahal waktu itu anak saya baru 4. Anak baru 4 dikira belum kawin. Habis ceramah ada kiai tanya, Pak Kiai mau enggak sama keponakan saya katanya. Saya enggak ngerti apa beliau husnuzon saya belum punya atau memang disiapkan untuk yang muda. Saya enggak tahu itu. Artinya ya enggak tahu. Orang artinya apa? Orang kemampuan orang, pengenalan orang pada orang itu terbatas. Terbatas. Apalagi makrifatnya, pengenalannya kepada Allah. Ini yang kedua. Yang ketiga, mengapa sifat 20? Sifat 20 ini juga merespon penyimpangan-penyimpangan aliran di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini yang jawaban, tanggapan, respon. Yang keempat, mengapa sifat 20? Sifat 20 ini jawaban terhadap soal-soal yang mendasar tentang Allah. Kita ini kalau berkenalan dengan orang, siapa namamu? Dari mana asalmu? Tinggal di mana sekarang? Umur berapa sekarang? Kerjanya apa? Kan begitu. Sifat 20 itu juga begitu. Sehari semalam kita ini diperintahkan dan dianjurkan beribadah pada Allah. Mau ke masjid, baca doa. Mau naik masjid, baca doa. Turun dari masjid, ada doanya lagi. Lalu singgah di rumah makan, mau minum, baca doa. Habis makan, baca doa lagi. Kemana-mana baca doa. Pasti pertanyaan pertama, apakah Allah itu ada? Jawabnya adalah sifat wujud. Sifat wujud. Apa dalil wujudnya Allah? Dijawab oleh para ulama, Allah itu punya sifat wujud. Sifat wujud itu wajib bagi Allah. Karena sifat wujud ini wajib, wujud itu artinya ada. Karena sifat ada atau wujud ini wajib bagi Allah, maka kebalikan dari wujud yaitu adam, tiada, mustahil bagi Allah. Dalilnya mana? Dalilnya Al-Quran, hadis. Al-Quran dari awal sampai akhir yang dibicarakan itu zat Allah, nama Allah, sifat Allah, perintah Allah, larangan Allah,
janji-janji Allah, ancaman Allah, makhluk-makhluk Allah. Dari awal sampai akhir. Hadis juga begitu. Tentang Allah semua. Cuma biasanya para ulama di dalam kitab-kitab tauhid, dalil yang disampaikan itu dalil akli. Dalil yang pendekatannya rasional. Mengapa dalil akli? Karena kalau dalil akli ini langsung mengantarkan pada keyakinan. Langsung. Itu kalau dalil akli. Kalau Al-Quran, hadis, ini hanya khusus orang yang beriman pada Al-Quran dan hadis. Sementara umat Islam ini kan punya misi, wajib menyebarkan agamanya kepada orang di luar Islam. Orang di luar Islam gak percaya pada Quran dan hadis, tapi mereka percaya pada argumen rasional, dalil-dalil akli. Karenanya para ulama kita membekali kita dengan dalil akli. Kalau ditanya apa dalil wujudnya Allah, di dalam kitab tauhid biasanya dijelaskan dalil wujudnya Allah adalah adanya alam. Alam itu artinya apa saja yang ada selain Allah, itu alam. Kita alam, benda-benda ini alam, cahaya ini alam, bumi, matahari, bulan, langit, bintang-bintang, semua isinya adalah alam. Dalil adanya Allah, adanya alam. Kok bisa adanya alam menjadi dalil adanya Allah? Bisa. Mengapa? Karena alam ini perkara yang baru. Apa buktinya alam ini baru? Buktinya alam ini selalu berubah. Apa saja yang ada di jagat raya ini berubah. Kita berubah. Air berubah. Benda-benda berubah. Tembok semuanya berubah. Semuanya berubah. Sesuatu yang berubah itu berarti asalnya tidak ada lalu ada. Berarti apa saja yang berubah ini sifatnya adalah baru. Apa saja yang ada ini asalnya tidak ada lalu ada. Setiap sesuatu yang asalnya tidak ada lalu ada, pasti ada yang mencipta, dan itu adalah Allah. Ada yang bertanya, apa tidak mungkin alam jadi sendiri? Gak mungkin alam jadi sendiri. Mengapa tidak mungkin? Alam jangankan menciptakan dirinya, alam ini menciptakan dirinya sendiri gak mampu. Jangankan menciptakan dirinya, menjaga eksistensi dirinya agar tidak berubah gak mampu alam ini. Manusia ini kata Sayyidina Ali, batas ketinggian fisiknya usia 22 tahun. Kalau sudah usia 22 tahun gak bisa tambah tinggi. Kamu kalau ada usianya belum 22 tahun masih ada bertambah, entah setengah senti, 2 senti atau berapa. Kalau sudah 22 tahun to finish, gak bisa nambah lagi. Kalau puncak kecerdasan akal, otak, itu usia 27 tahun. Ini kata Sayyidina Ali. Ini otak. Kalau kesempurnaan fisik, penduduk surga usianya 33 tahun. Jadi besok kamu kalau masuk surga, yang belum sampai 33, naik menjadi 33. Yang usianya di atas 33 kayak saya, Ustadz Alnof atau siapa, nanti turun 33. Ini tinggal 2 menit ya, setelah ini azan. Nah, ini artinya apa? Setelah 33 nanti berubah. Yang namanya wajah mulai tua, yang rambut satu demi satu mulai berwarna perak putih, pandangan berkurang, kulit juga mulai keriput, mulai kendor. Nah, manusia menjaga fisiknya agar berubah gak mampu. Apalagi menjaga dirinya dari kematian, tambah gak mampu. Gak mampu. Artinya apa? Perkara baru gak mampu menciptakan dirinya sendiri. Perkara baru tidak mampu menciptakan perkara baru. Jangankan menciptakan, menjaga dirinya tidak mampu. Berarti ada yang menciptakan. Dan itu yang menciptakan adalah Allah. Ini namanya sifat wujud.
Nah ini adik-adik yang masih belajar, sifat 20 dalil-dalilnya itu dikokohkan pada dirinya dan ajarkan pada adik-adik berikutnya. Mengapa? Karena kalau anak-anak kita, generasi kita tidak mampu, tidak kuat tentang dalil sifat wujud dan sifat 20, nanti kuliah ke Jakarta, kuliah ke Jogja. Biasanya kalau orang sini banyak ke Yogyakarta, ke Jogja atau ke Jakarta, ketemu dosen yang agak liberal, agak komunis, diajak ragu-ragu wujudnya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ini pentingnya kita mengukuhkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena ini waktunya sudah waktu Isya, ya. Kita nanti diperpanjang pada Isya. Setelah Isya kita perpanjang pengukuhan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang punya pertanyaan catat semuanya, nanti serahkan kepada panitia, nanti akan dibacakan. Dari saya kita break dulu untuk azan dan sholat Isya. Wal afwu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.